Sekarang kita udah ada di kota apa? Kalian bisa lihat sini. Ya, kita ada di kota Yogyakarta. Oke, kita udah ada di Yogyakarta. Mau ke meat shop, Bu? Meat shop. Ini cuma bisanya pakai motor. Oke. Oh, buntu bawah. Ya. Oh. Yang sebelah lagi. Oh. Lagi jalan raya. Oke. Jalan raya nanti ya. Lampu merah jalur ke kanan. Nanti. Oh, ya wes. Lagi belok kanan lagi. Heeh. Oh, ya wes. Oke, ya makasih ya, Bu. Kasih ya, Bu. Oke, Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Sekarang kita udah ada di kota apa? Sekarang gue kasih lihat kita ada di kota apa. Oke, ini gue kasih lihat. Kalian bisa lihat sini. Ya, kita ada di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Kita udah ada di Yogyakarta. Tepatnya kita di kandang lovebird. Tapi ini hanya dekorasinya. Dan kita ada di Porker Meat Shop. Ini salah satu rekanan kita di Yogyakarta. Porker Meat Shop menjual semua barang-barang, semua bagian dari daging babi. Jadi dari samcan, terus lapcong, kulit rambak, semuanya ada. Jadi gua nggak usah banyak omong lagi, kita langsung masuk ke dalam kayak begini nih, ya. Tuh tempatnya babi. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Oke, ini Sunday, Saturday. Dari Minggu sampai Sabtu buka tiap hari 7 pagi sampai 7 malam. Porker Meat Shop. Ya. Oke. Terus nah ini tempatnya kayak begini. Nah, ya, ini kita disambut sama yang punya. Yang punyanya Mas Adit. Halo Mas Adit, apa kabar? Sorry. Ya. Wah, ini cakep nih ya. Sama-sama. Jadi Mas Adit ini kita salah satu rekanan gitu kan, dan di Jogja ini salah satu atau satu-satunya Mas? Satu-satunya meat shop yang jualnya pork di Jogja. Oke, satu-satunya meat shop yang jualnya pork di Jogja. Jadi pork spesialis lah ya. Oke, karena barangnya pork semua. Nah, ini konsepnya apa nih Mas? Jadi kalau ini di Jogja ini yang jualan pork itu cenderungnya tradisional semua. Oke. Okay. Jadi ada yang pendekatannya lebih modern. Oke. Okay. Nah, kita ingin jual semua produk pork daging maupun produk olahan daging. Tapi semua dasarnya daging babi semua. Oh. Nah, oke. Okay. Kita jual daging, kalau daging kita ada yang lokal sama yang impor. Nah, yeah. Satunya ambil di tempatnya. Siap. Makanya kita bantu promosi biar nanti semua masyarakat Jogja yang mengkonsumsi daging babi bisa kesini referensinya semua untuk produk yang modern, higienis, dan pastinya steril. Oh, ya. Bisa dijelasin nggak nih? Ini cakep banget showcase-nya nih Mas. Kita macam-macam banget sih. Oke. Okay. Mulai dari yang potongan biasa kiloan. Oke. Okay. Baik lokal maupun impor, terus sampai yang olahan-olahan kayak misalnya meat slice, berry slice, samgyeopsal. Oh, oke. Okay. Bacon dan lain-lain ya. Ini aku buka ya. Boleh. Oke. Okay. Oh, ini ada belly slice 250 gram.
Ini harganya berapa? Satu packnya 50. Satu pack 50.000 untuk 250 gram. Nah, lalu meat slice medium fat. Iya, oke. Okay. 250 gram juga. 250 gram juga nih. Harganya 45. 45.000. Nih, cakep. Tuh, kalian bisa lihat. Tuh. Ya. Vakumnya rapet, packagingnya bagus, oke. Okay. Ini produksi sendiri ya, Mas ya? Semua. Oke. Okay. Ini ada, oh, ini ada samgyeopsal. Samgyeopsal, tuh, cakep. Ini berapa, Mas? Satu kilo 190. 190. Berarti kalau ini sesuai gramasi. Kemasannya besar. Oke. Okay. Kemasannya sekitar 700, ada yang kemasannya lebih kecil. Oh. Oke, okay, tuh. Kalian ini yang kecilnya, ini yang besarnya. Mas, jadi tuh beratnya dua kali lipat lah ya, kurang lebih ya. Oke. Okay. 190.000 per kilo. Yes. Mantap. Cakep, rapi. Stick. Wah, ada stick, pork stick. Ada pork stick tuh. Baik. Nih, ini berapa, Mas? Itu harganya 165 per kilo. 165 per kilo untuk pork stick, satu gitu. 250 graman. Oke, okay, satu piece-nya, satu piece-nya itu 200 sampai 250 gram. Oke, okay, knuckle cut, ada lagi, wah, ini banyak. Apa aja ada tentang perbabian ya. Oke, okay. Kalau produksi di sini juga ya. Produksi di sini. Kita jual ya daging produksi di sini, yang olahan juga produksi di sini. Jadi selain daging kita jual yang olahan. Oh, oke. Okay. Tinggal manasin doang. Oke. Oke, kita di sini apalagi kita acak-acak dulu. Okay. Selagi bisa kita acak-acak dikit lah ya. Tenderloin. Oh, tenderloinnya cakep. Oke, okay, ini di wrap ya. Wrap semua. Hey, tenderloin berapa ini? Tenderloin per kilo 170. 170 dan ada gramasi. Ya, oke. Okay. Nih, Bray. Ini ada Porker Meat Shop. Oke, okay. Import premium meat. Itemnya tenderloin, ada gramasinya. Terus bebas E. coli, salmonella dan residu antibiotik. Jadi ini apa organik lah ya, bisa dibilang ya. Mas, jadi ya, semua produknya kita sebelum kita jual, dulu kita tesin semua secara rutin ke balai besar veteriner itu kayak. Oke. Okay. Oh iya iya iya. Jadi ada. Saya tes bahwa ini tidak mengandung bakteri E. coli, salmonella dan residu antibiotik. Oke, okay, berarti. Karena mesinnya kayak babi itu kotor. Iya 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 iya. Ya. Tapi nah, ini benar-benar. Dan sudah tes. Benar, tes ya. Oke, okay. Mantap mantap ini. Oh iya, kalau kalian kesini. Terus kan banyak pilihan dan pasti kalau banyak pilihan jadi bingung. Dan jangan takut untuk berlama-lama di sini. Satu, nih. Ini lucu, Mas. Iya, oke. Okay. Buat milih-milih masukin dulu. Terus kalau kelamaan jangan takut kegerahan, ada AC. Wah. Sini AC enak. Masih dingin, ya. Dingin, dingin. Oh, terus oke, okay, kita ke sini nih, nih. Oke. Apa aja nih, Mas? Silakan, silakan saya jadi di sini. Ini buat produk olahan daging. Heeh. Ada abon, terus ini ada kulit laba, jadi tinggal masak aja udah jadi laba babi. Oke. Okay. Lanjutnya ada yang manis, ada yang pedas manis. Oke. Okay. Biasanya ada dendeng, cuman dendengnya ini pas habis baru mau produksi lagi. Produksi sendiri itu. Oke. Okay. Oh, ini abon babi. Abon babi. Abon babi satu packnya 250 gram. Harga berapa? 100.000. Harga 100.000. Jadi untuk kalian mahasiswa-mahasiswa atau keluarga-keluarga yang ini perbabian yang di sini tempatnya, kalian bisa lihat higienisnya, rapinya. Saus-saus pelengkap ada. Oke, okay, lalu paling lengkap di Jogja ini Porker Meat Shop untuk babi dan produk-produk olahannya ya. Oke, okay. Kita masuk ke sebelah sana. Nih, kalian lihat tuh. Ada babi. Nah, ini lucu.
Oke, okay, ini apa aja Mas? Nah, ini macam-macam produk olahan, semuanya basicnya dari pork semua. Oke. Okay. Contohnya ini dari ujung ada sosis. Sosis. Bratwurst, kurisus, sama breakfast. Oke, okay, coba kesini di kita nih lihat. Kita lihat. Ini paling ujung ada sosis. Ada sosis. Macam-macam persosisan semuanya. Sosis persosisan. Ini 1 kilo. Ini 1 kilo berapa? 1 kilo 115 itu. 115. Ya, ini ya. Bikin sendiri? Bikin sendiri juga. Oh, mantap. Yang kecil yang 500 gram. 500 gram kecil. Jadi sosis babi. Oke. Okay. Tested by lab BB Veteriner Kementerian Pertanian RI. Oke. Okay. Cakep. Dan sosis ada bakso. Oke, okay, bakso. Cui mie, tahu isi, pangsit goreng. Gitu. Cui mie, oh oke. Okay. Jadi itu mie, babi. Mie topping babi ini. Yes. Kalian tinggal sedia manasin aja. Jadi nggak usah repot. Udah ada semuanya buat kalian mahasiswa daerah Jogja makan babi. Yes. Ini lengkap. Lengkap pokoknya. Ini ada tahu isi. Tahu isi babi. Pangsit goreng. Oke, okay, pangsit goreng. Wow, ada banyak siomay, ada siomay. Siomay. Jadi ini tinggal ngangetin semua ya. Siomay tinggal dikukus. Oke. Wah, mantap. Mantap. Lalu ini pelengkap-pelengkap. Jadi semua pelengkap babi kita berusaha nyediain semua. Pokoknya orang mau masak babi apa aja. Ada. Oke. Okay. Jadi kalau kalian iya buat bakut ya. Saya butuh. Iya. Oke, okay, berarti kalau orang-orang mau makan babi bingung harus cari kemana bumbunya, dagingnya kemana. Sini udah ada semua ya. Semua. Oke, mantap. Di sini dapat semuanya. Oke, kalau kalian mau beli patungnya juga. Patungnya. Iya, patungnya nih patungnya tuh. Patungnya. Kalau beli ada patung babi, sampai patung babinya disediain, tapi dijualnya kalau harganya masuk. Kalau penawarannya atau dijual enggak? Dijual pokoknya. Dijual. Semua yang bisa dijual dijual. Iya, semua yang bisa dijual jual. Kalau berani nawar, ya harganya jangan rendah-rendah, tinggi dong ya. Oke, okay. Mas, ini kan produksi sendiri. Produksi sendiri. Bisa lihat nggak untuk ininya? Oke, okay. Kita masuk, boleh? Boleh. Oke, okay. Dari sini aja kali ya. Boleh. Siap. Oke, okay. Ini mantap. Tapi bisa custom nggak, Mas? Bisa. Bisa ya? Banyak ya? Resto banyak juga kan? Resto banyak. Oke. Okay. Nanti kita ainin. Nah, oke, okay, berah ini nih. Oke, okay, ini apa ini? Langsung aja kita disambut dengan kuali dan lingkungannya yang bersih semua. Oke, okay, ini apa? Jadi ini kita habis motong babi yang lokal. Oke. Okay. Nah, terus habis kita motong babi lokal kan pasti ada lemaknya. Iya. Nah, ini kita bikin minyak babi. Jadi pop oil yang cair. Oh, iya. Oke. Ini mau masak-masak butuh minyak babi. Nah, ini dia. Ya. Oke, okay, nah ini minyak babi minyak sini. Bentar lagi matang tinggal dibotolin. Besok pagi dijual. Oke, okay. Berarti benar-benar fresh dan benar-benar bikinan sendiri dan higienis, kalian bisa lihat gitu. Jadi jangan khawatir, kualitasnya terjaga. Oke. Okay. Lalu ada yang lagi ngerokin babi. Bersihin bulu babi. Ya, higienis. Pakai sarung tangan, pakai pelindung kepala. Tuh. Bersih. Oke. Okay. Lalu apa lagi yang kita bisa? Kita biasanya kalau produksi di sini, pokoknya semua kita potong-potong di sini. Potong-potong. Potong-potongin daging babi sama tulang-tulangan. Oke, okay, berarti kalau resto-resto mau pesen bisa custom ya. Oke. Okay. Kita banyak pesanan dari resto, terus perorangan juga banyak, mereka juga custom-custom potongannya. Oh, oke. Okay. Iya. Jadi nggak hanya yang available di sebelah aja ya. Yes, oke. Okay. Request potongan sesuai kebutuhan. Oke. Okay. Ada bonso. Ini buat vakum. Mesin vakumnya, bray. Oke. Okay. Lalu apa lagi? Oh, ini mesin giling. Oke. Okay.
sama mesin slice. Mesin giling untuk ya mesin giling untuk daging giling lah, ya kan? Nah ini slice. Jadi macam ya diproduksi dari slice ya. Oke, betul. Dari mid slice, belly slice. Ini kalian bisa request mau 2 mili, 3 mili, 4 mili sampai berapa ini? Sampai 1 senti. Kalian bisa request di sini ya. Jadi ini tempat produksinya, kalian bisa lihat higienis semua dan jangan khawatir tentang kualitasnya. Jadi lokal ada, impor ada. Lokal ada, impor ada, tinggal pilih aja yang mana aja gitu. Nah, jadi ini ruang produksinya tuh sebelahan, Bray. Tuh kalian bisa ngintip. Tuh. Jadi biar pelanggan bisa lihat kita produksi. Ah, jadi kayak open kitchen gitu open ya. Kitchen. Jadi kayak open kitchen. Kalau ini dikerjakan sendiri, bersih. Oke, okay. Ya. Kalau di online ada gak? Ada, di IG-nya Porker underscore Meat Shop. Oke, okay, Porker underscore Meat Shop. Ya. Lalu di Tokopedia ada? Tokopedia ada. Shopee? Shopee ada. Lalu di mana lagi? GoFood gitu-gitu nggak ada ya? Nah, biasanya kita ngantar setiap pagi. Jadi kami okay. Ada yang delivery. Oh, oke. Okay. Jadi kami nyantar sampai siang hari. Jadi kalau area Jogja, itu kami nyantar setiap hari. Setiap hari ya? Yes, kalau okay. Area sekitar Jogja, kayak Magelang dan sebagainya, kita juga nyantar. Tapi biasanya barengan. Oh. Jadi setiap hari kami nyantar ke Magelang, hari Rabu ke Solo gitu. Oh, oke. Okay. Kita pulang dari Magelang, sebentar kita tiap hari Rabu nyantar. Oke, okay, berarti ada jadwalnya kalau untuk Jogja sendiri tiap hari. Tiap pagi ya? Oke, okay. Kota apa lagi? Terus Magelang, Muntilan, Temanggung, itu setiap hari Kamis. Oke, okay. Magelang, Muntilan, Temanggung setiap hari Kamis. Yes. Lalu? Terus arah Solo itu setiap hari Rabu. Solo hari Rabu. Jadi kalau kalian daerah Yogyakarta, Muntilan, Temanggung sama apa tadi? Sama Solo. Solo. Yes. Itu ada. Ada. Porker Meat Shop. Jangan khawatir. Ojo khawatir. Ojo khawatir ya. Ada Porker Meat Shop tentang perbabian. Oke. Okay. Terus kayaknya kita apalagi yang kita apalagi. Bisa ini ya. Udah mungkin ya, apalagi Mas, Mas Hadid yang mau di info. Apa meneh atau pesan-pesan? Nah, pesan-pesan. Ojo lali lo yo, ojo lali lo yo, babi yo Porker Meat Shop. Oke, kita kesana lagi aja ya, oke. Kok dari mana? Kayak dari Tangerang ya kok ya? Jauh-jauh ke sini kok. Oh ini minyak babinya. Iya. Suhu betul. Oke okay, paling. Oh ini nanti. Ya wes. Nah. Oh ya guys, kita balik lagi nih Bray. Nih barbecue ya Mas ya. Nyewain. Oh nyewain. Jual? Enggak jual, tapi nyewain. Gitu. Jadi kalau orang mau berbagiuan, biasanya kan kalau anak-anak muda di Jogja gitu, ada acara apa, pengen berbagiuan. Mereka sering beli daging, tapi nggak punya alatnya. Oh, disewain. Jadi, kita nyewain juga, jadi orang bisa beli dagingnya, sausnya, okay. Sekalian sama sewa alatnya. Oke, okay. Sewa alatnya berapa duit, Mas? Sewa alatnya itu Rp65.000, udah dapat kompornya, okay. Sama pennya, pennya. Sama gasnya. Oh, pokoknya lengkap 65.000 udah siap ini siap. Di luar daging ya. Sehari. Oke, sehari. Sehari 65.000. 1 kali 24 jam atau 12 jam? 24 jam. Oke. Okay. Ya udah, wah mantep. Gitu. Oke, okay. Ya wes paling udah kita udah acak-acak ya, kita udah acak-acak untuk Porker Meat Shop ya. Alamat. Di Jalan Cokroaminoto. Oke. Okay. Jalan 3 nomor 834. Buat lebih gampangnya lihat di website aja Porker Meat Shop. Oke. Okay. Pasti sampai di sini. Sampai ya. Oke. Okay. Nah, tadi kebetulan lewat Google Maps kita disuruh belok kanan. Nah, nanti kalau kalian udah deket tinggal lurus aja itu di jalan ini ya. Apa? Patokannya apa ya, Mas? Jadi, ya? Masak itu Diro. Oke. Okay. Itu masuk ke timur aja. Sekarang udah ada tulisannya Porker. Oh. Oke. Okay. Jadi
mengarah ke timur dari rumah sakit Nudiro. Nudiro. Yes. Oke. Okay. Yes. Saya Porker itu. Porker. Ya, Porker yang tadi gua opening itu kalian itu tempatnya. Ya udah, kalau kayak gitu kita udah selesai ngacak-ngacak. Jadi kita mau lanjut lagi untuk review makanan. Sekarang daging mentahnya udah yang matengnya. Iya, habis ini kita lapar, kebanyakan ngebacot, kita makan. Ya. Yo wes, oke, okay, Mas Adi, terima kasih makasih banyak. Ya, sukses, ya, sukses. Besok ya. Ketemu lagi. Siap, pasti. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Yo, makasih. Yo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kang Babi Ngebabi untuk restoran yang ada di Jogja. Ciao.